Sebelum masuk ke videonya, aku rekomendasiin buat kalian yang mau top up diamond game lengkap dan termurah, itu ada di Lapak Huda ya. Termasuk di sini juga ada Super Sus ya, Golden Star-nya paling murah. Lapak Huda juga ada di Play Store, jadi udah pasti aman dan termurah. Untuk cara top up-nya gampang, karena kan di sini pilihan gamenya banyak banget ya. Kalian tinggal ketik aja apa yang mau ditop upin. Di sini aku milih Super Sus tuh. Nah, di sini lengkap ya, semua game ada, tinggal kalian pilih. Nah, tempat top up terbaik itu ada di Lapak Huda ya. Buruan, soalnya banyak promonya di sini. Oke, buruan top up di Lapak Huda. Kalau kalian pengen top up yang lebih murah, kalian bisa pakai kode promo ya, Firman. Kalau kalian pakai kode promo Firman, nanti top upnya lebih murah. Oke, linknya ada di deskripsi. Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Aku pengen review event terbaru. Nih, yang ini yang ku maksud ya. Aku pengen review event yang ini. Terus dapat 10 kartu peran. Nah, ini harus top up 100 golden star untuk bisa mendapatkan salah satu hadiah ya. Nih, eventnya ada di bagian sini. Coba aku bakal top up dulu ya untuk review event top up berapapun dapat satu dari battle dance atau tarian salju. Oke, aku baru aja top up ya. Tadi top up di Lapak Huda, makanya langsung cepat banget masuknya. Ini udah bisa claim. Coba aku bakal langsung claim ya review. Lah katanya milih, tapi kok ini cuma salah satu. Ntar kayaknya ngebug sih. Wah, aku bakal reload dulu ya, kayaknya ngebug. Aku nggak tahu, katanya disuruh milih tapi cuma bisa klaim salah satu. Oke, di sini aku udah reload. Tadi kan tulisannya pilih salah satu ya, bukan cuma klaim satu. Nih, nggak bisa milih loh. Aku pengen yang battle dance aja nggak bisa. Ini terpaksa cuma bisa milih yang klaim tarian salju. Pilih aja deh. Nggak tahu sih itu kenapa. Sekinya login 7 hari. Apa aku udah punya ya yang tarian salju? Aku nggak tahu sih, apakah aku udah punya ya, makanya nggak bisa milih. Ntar aku review tarianku ya. Interaksi. Ini kan? Ini ya, nggak tahu sih. Kira aku belum punya loh. Entah sih kalau itu. Oke, itu ya reviewnya. Tapi suara tariannya kalau misalkan dikeluarin langsung kayak gini agak mengganggu ya. Soalnya masih ada, masih tersimpan. Cara ngilanginnya harus pencet lain. Nah, baru hilang. Kalau misalkan udah terlanjur buka kayak gini, pergi kemanapun suaranya masih ada. Enggak ding. Aku nggak bisa review lebih banyak ya, karena memerlukan waktu 7 hari untuk klaim semua. Enggak 7 hari sih, 5 hari tepatnya. Jadi perlu 5 hari untuk bisa full skinnya. Jadi aku nggak bisa review semua. Tapi untuk set kepalanya ini lucu. Apalagi kalau misalkan dipaduhin dengan wajah yang imut. Ini aku punya ya. Ntar bagian wajah yang imut. Yang imut apa ya? Ini. Nggak cocok ding ini. Malah kelihatan. Bentar. Ini kayaknya pas. Enggak juga ya. Duh, kelihatan itunya. Nah, ini pas ya.
Nah, pas banget kan. Tapi aku nggak bisa review semua karena perlu waktu 5 hari untuk klaim semua. Oke, okay? Baik, cek ya. Yang bisa dianalisis cuma gimmick doang sih. Paling gimmick itu kalau MR dia antara Hunter, WG, Detektif. Kalau Sprint dia antara Sheriff ataupun Dokter. Ataupun Neza kalau misalkan gimmicknya MR. Temanku demen lagi. Mending di kafetaria ya. Siapa yang MR ya, nanti ketahuan. Dia report mayat tahu impos detektif. Enggak ada. Apa ya kira-kira? Emang iya Scott asli? Merah GP maksudnya? Amatin merah lagi ya. Amatin merah kalau beneran dia seorang itu tembus-tembus ya, nanti aku coba tembak. Abis ini aku juga gak ngegel sih, aku bakal manfaatin merah buat nemuin plutoninya siapa. Gak usah ngegel ya, soalnya merah bahaya. Oranye, emas, putih. Raja waktu dah. Ada coba itu. Aku penasaran gerak geriknya. Oh, Oren Company. Aku masih takut ngekill. Masih takut aja. Apakah si merah Neza atau Scott? Aku enggak tahu ya. Nezanya merah. Sisa kuning coklat. Nezanya merah ya. Ini sudah keluar. Ada Sheriff nggak? Nggak ada. Si gimmicknya MR, ini sudah nggak ada. Ini nggak tahu sih, kayaknya sisa demen atau apa ya. Mau open nggak? Mau open nggak? Oh, sisa BC aja, jangan MR makanya. Ini fighter belum kena ya? Atau udah kena sih?
Gak sia-sia aku ngamatin. Kalau dari gimmick aja udah pasti kelihatan ya, kalau dari gimmick Merah Neza ya kan. Tapi sayang dia pandangannya luas. Aku berterima kasih kepada Oren sih, karena Oren aku jadi tahu.